Perkara kedua, mukaddimah kita pada malam ini ialah bila kita sebut tentang Isra' dan Mi'raj, pastinya ia adalah sebuah peristiwa yang pernah berlaku dalam pentas dan lakaran sejarah. Dia adalah sejarah lampau yang berlaku pada zaman keberadaan dan kehidupan Nabi Muhammad. Dan kita pada malam ini dan sebelum-sebelum ini sentiasa memperingatinya. Bila kita sebut soal sejarah, ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan. Contoh, dalam soal Isra' dan Mi'raj, kita akan mempersoalkan tentang kewujudan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mempersoalkan tentang Isra' dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bersembang aspek-aspek ilmu dari sudut ini, dia bukanlah sejarah. Dia adalah ilmiah, dia adalah ilmu pengetahuan. Tetapi bila aspek-aspek ini akan menjadi sejarah, bila yang menceritakan, bila yang menerangkan, bila yang menghuraikan itu ada keterkaitan dengan kemanusiaan. Ilmu tetap ilmu, tetapi bila ilmu itu dicerita, disyarah, dihurai oleh orang yang namanya manusia, yang pastinya perkara tersebut berlaku dalam ruang lingkup, tempat dan masa, maka sejarah akan tercatat, sejarah akan lahir dan wujud. Dan inilah yang disebut sebagai sejarah. Tetapi kita perlu meneliti sejarah kenabian, sejarah kerasulan dan para utusan-utusan Allah yang banyak Allah sisipkan di dalam ayat-ayat, di dalam surah-surah dan di dalam juzuk-juzuk Al-Quranul Karim. Bila melihat kepada semua peristiwa-peristiwa sejarah dan sirah sekalian para Nabi dan Rasul, tiga konten paling utama yang tak pernah dilupakan dan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, setiap kisah Nabi dan Rasul pasti ada persoalan tentang aspek akidah. Yang kedua, pasti ada persoalan tentang aspek syariat, hukum hakam, syariat dan perundangan Allah. Dan yang ketiga, pasti terikat dengan persoalan tasawuf, persoalan ihsan yang kita panggil sebagai adab, budi pekerti dan juga etika. Dan kita tidak pernah menafikan unsur-unsur cipisan lain yang Allah sisipkan di dalam Al-Quran tentang soal sains, tentang soal geografi, tentang soal matematik, tentang soal kebudayaan, tentang soal kenegaraan, bahkan setiap aspek bidang ilmu-ilmu yang lain disisipkan oleh Allah di celah-celah kepada tiga aspek penting ini. Bila melihat kepada keseluruhan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita seharusnya faham bahawa setiap perkara yang bergantung kepada tiga aspek ini tidak akan pernah mati, tidak akan pernah padam, bahkan dia sentiasa akan bergerak terus dan berlanjutan pelaksanaannya, sentiasa walid sampailah bumi ini dimusnahkan dan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah wafat, Nabi dah meninggalkan kita, aspek akidah, aspek syariah, aspek adab, ihsan dan tasawuf ini berjalan. Dia bukan mati, dia bukan berkubur sekali dengan kewafatan Nabi. Dan inilah yang ada dari sudut pandang dua kumpulan aliran manusia yang bergelar ateis dan juga pendukung-pendukung sekularis. Orang-orang ateis dan pendukung-pendukung sekularis selalu memaknakan kehidupan Nabi Muhammad sampai kewafatan beliau dari sudut yang berbeza. Dengan bahasa yang mudah untuk kita faham, di kalangan mereka, mereka tidak pernah menolak keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya Nabi itu wujud, Nabi itu ada. Nabi pernah dilahirkan di bumi Arab yang dipenuhi dengan manusia-manusia yang kufur, manusia-manusia yang hidup dalam kancah kejahiliahan.
manusia-manusia yang rosak akhlak, adab dan budi pekerti mereka. Dan Rasulullah datang untuk merubah kehidupan-kehidupan tadi ke arah kehidupan yang lebih terurus di bawah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, iaitu Islam. Sama seperti yang kita rasai pada hari ini. Dan mereka juga tidak pernah untuk menafikan kehidupan Rasulullah dari sudut basyariah kemanusiaan dia. Rasulullah kecil, membesar sampai wafat. Rasulullah juga mempunyai sahabat-sahabat. Rasulullah juga mempunyai musuh-musuh. Rasulullah juga mempunyai istri, anak-anak, saudara mara, kaum kerabat dan ahli keluarga. Melalui kehidupan seperti manusia-manusia yang lain, yang hidupnya dipenuhi dengan suka dan duka, sedih, pilu, gelisah dan sebagainya. Dan inilah yang kita faham dalam kehidupan Nabi. Tapi satu aspek, mereka menganggap ruang lingkup sejarah hidup Nabi ni, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga sudah berakhir dan berkubur dengan kewafatan tersebut. Dengan kata lain, apa yang diajarkan oleh Rasulullah selepas kewafatan beliau ni dari sudut akidah, kepercayaan dah tak valid untuk zaman ini. Dari sudut syariat, hukum hakam dan perundangan dah tak valid untuk zaman ni. Dari sudut ihsan, dari sudut tasawuf, dari sudut adab dan budi pekerti dah tak valid untuk zaman ni. Dia valid semasa hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak cuba ditentang dan dikonker oleh aliran-aliran sekularis ialah yang melibatkan perundangan dan hukum hakam. Lihatlah bagaimana mereka cuba menolak perundangan-perundangan yang telah digazet sendiri oleh Allah menerusi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cuba dihina, cuba diperlekehkan, cuba dimomokkan dengan perkataan-perkataan seperti undang-undang rimba, undang-undang yang zalim, undang-undang yang kuno, undang-undang yang jauh teka belakang, undang-undang yang banyak akan memudaratkan manusia. Inilah tomahan, inilah cacian. Tetapi di sisi kita orang Islam, setiap yang datang daripada Allah dan Nabi akan sentiasa valid, sama ada penggunaan dan praktikal hukuman tersebut sampai hari kiamat. Soal dapat dilaksanakan atau tidak dapat dipraktikalkan untuk satu-satu waktu, masa dan tempat itu soal lain. Tetapi adakah usaha manusia untuk mendarjat dan memartabatkan hukum Allah ini, atau sama ada kita masing-masing memilih berdiam diri? Ni bukan kerjaku, ni kerja orang-orang yang berkeahlian, yang berkelayakan dan ada prioriti yang lebih daripada kita. Tanpa kita memberi sokongan, tanpa kita memberi dukungan ke arah kebaikan untuk melaksanakan segala aspek syariat dan perundangan yang turun dan datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara kedua, mukaddimah kita pada malam ini ialah bila kita sebut tentang Isra dan Mi'raj, pastinya ia adalah sebuah peristiwa yang pernah berlaku dalam pentas dan lakaran sejarah. Dia adalah sejarah lampau yang berlaku pada zaman keberadaan dan kehidupan Nabi Muhammad. Dan kita pada malam ini dan sebelum-sebelum ini sentiasa memperingatinya. Bila kita sebut soal sejarah, ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan. Contoh, dalam soal Isra dan Mi'raj, kita akan mempersoalkan tentang kewujudan dan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mempersoalkan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bersembang aspek-aspek ilmu dari sudut ini, dia bukanlah sejarah. Dia adalah ilmiah, dia adalah ilmu pengetahuan. Tetapi bila aspek-aspek ini akan menjadi sejarah, bila yang menceritakan, bila yang menerangkan, bila yang menghuraikan itu ada keterkaitan dengan kemanusiaan.
Ilmu tetap ilmu. Tetapi bila ilmu tu dicerita, disyarah, dihurai oleh orang yang namanya manusia, yang pastinya perkara tersebut berlaku dalam ruang lingkup, tempat dan masa, maka sejarah akan tercatat, sejarah akan lahir dan wujud. Dan inilah yang disebut sebagai sejarah. Tetapi kita perlu meneliti sejarah kenabian, sejarah kerasulan dan para utusan-utusan Allah yang banyak Allah sisipkan di dalam ayat-ayat, di dalam surah-surah dan di dalam juzuk-juzuk Al-Quranul Karim. Bila melihat kepada semua peristiwa-peristiwa sejarah dan sirah sekalian para Nabi dan Rasul, tiga konten paling utama yang tak pernah dilupakan dan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, setiap kisah Nabi dan Rasul pasti ada persoalan tentang aspek akidah. Yang kedua, pasti ada persoalan tentang aspek syariat, hukum hakam, syariat dan perundangan Allah. Dan yang ketiga, pasti terikat dengan persoalan tasawuf, persoalan ihsan yang kita panggil sebagai adab budi pekerti dan juga etika. Dan kita tidak pernah menafikan unsur-unsur cipisan lain yang Allah sisipkan di dalam Al-Quran tentang soal sains, tentang soal geografi, tentang soal matematik, tentang soal kebudayaan, tentang soal kenegaraan, bahkan setiap aspek bidang ilmu-ilmu yang lain disisipkan oleh Allah di celah-celah kepada tiga aspek penting ini. Bila melihat kepada keseluruhan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita seharusnya faham bahawa setiap perkara yang bergantung kepada tiga aspek ini tidak akan pernah mati, tidak akan pernah padam, bahkan dia sentiasa akan bergerak terus dan berlanjutan pelaksanaannya, sentiasa walid sampailah bumi ini dimusnahkan dan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah wafat, Nabi dah meninggalkan kita, aspek akidah, aspek syariah, aspek adab, ihsan dan tasawuf ini berjalan. Dia bukan mati, dia bukan berkubur sekali dengan kewafatan Nabi. Dan inilah yang ada dari sudut pandang dua kumpulan aliran manusia yang bergelar ateis dan juga pendukung-pendukung sekularis. Orang-orang ateis dan pendukung-pendukung sekularis selalu memaknakan kehidupan Nabi Muhammad sampai kewafatan beliau dari sudut yang berbeza. Dengan bahasa yang mudah untuk kita faham, di kalangan mereka, mereka tidak pernah menolak keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya Nabi itu wujud, Nabi itu ada. Nabi pernah dilahirkan di bumi Arab yang dipenuhi dengan manusia-manusia yang kufur, manusia-manusia yang hidup dalam kancah kejahiliahan, manusia-manusia yang rosak akhlak, adab dan budi pekerti mereka. Dan Rasulullah datang untuk merubah kehidupan-kehidupan tadi ke arah kehidupan yang lebih terurus di bawah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, iaitu Islam. Sama seperti yang kita rasai pada hari ini. Dan mereka juga tidak pernah untuk menafikan kehidupan Rasulullah dari sudut basyariah kemanusiaan dia. Rasulullah kecil, membesar sampai wafat. Rasulullah juga mempunyai sahabat-sahabat. Rasulullah juga mempunyai musuh-musuh. Rasulullah juga mempunyai isteri, anak-anak, saudara mara, kaum kerabat dan ahli keluarga. Melalui kehidupan seperti manusia-manusia yang lain, yang hidupnya dipenuhi dengan suka dan duka, sedih, pilu, gelisah dan sebagainya. Dan inilah yang kita faham dalam kehidupan Nabi. Tapi satu aspek, mereka menganggap ruang lingkup sejarah hidup Nabi ni, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga sudah berakhir dan berkubur dengan kewafatan tersebut.
Dengan kata lain, apa yang diajarkan oleh Rasulullah selepas kewafatan beliau ni dari sudut akidah kepercayaan dah tak valid untuk zaman ini. Dari sudut syariat, hukum hakam dan perundangan dah tak valid untuk zaman ni. Dari sudut ihsan, dari sudut tasawuf, dari sudut adab dan budi pekerti dah tak valid untuk zaman ni. Dia valid semasa hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak cuba ditentang dan dikonker oleh aliran-aliran sekularis ialah yang melibatkan perundangan dan hukum hakam. Lihatlah bagaimana mereka cuba menolak perundangan-perundangan yang telah digazet sendiri oleh Allah menerusi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cuba dihina, cuba diperlekehkan, cuba dimomokkan dengan perkataan-perkataan seperti undang-undang rimba, undang-undang yang zalim, undang-undang yang kuno, undang-undang yang jauh teka belakang, undang-undang yang banyak akan memudaratkan manusia. Inilah tomahan, inilah cacian. Tetapi di sisi kita orang Islam, setiap yang datang daripada Allah dan Nabi akan sentiasa walid. Sama ada penggunaan dan praktikal hukuman tersebut sampai hari kiamat. Soal dapat dilaksanakan atau tidak dapat dipraktikalkan untuk satu-satu waktu, masa dan tempat itu soal lain. Tetapi adakah usaha manusia untuk mendarjat dan memartabatkan hukum Allah ini, atau sama ada kita masing-masing memilih berdiam diri? Ni bukan kerjaku, ni kerja orang-orang yang berkeahlian, yang berkelayakan dan ada prioriti yang lebih daripada kita. Tanpa kita memberi sokongan, tanpa kita memberi dokongan ke arah kebaikan untuk melaksanakan segala aspek syariat dan perundangan yang turun dan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala.